Hei, pemandu mabuk ni kan memang tak habis-habis bikin naik darah lah. Dua minggu lepas, satu kemalangan ngeri berlaku di Hulu Yam yang mana melibatkan sebuah kenderaan pacuan 4 roda, Hilux dan juga sebuah motosikal. Wow, impact dia sangat kuat tuan-tuan. Penunggang motosikal ditemui 50 meter daripada tempat kemalangan. Memang laju gila kan? Dua orang saksi yang membuat laporan polis mengatakan bahawa pemandu Hilux ini dikatakan tiba-tiba mengubah lorong dan masuk ke lorong bertentangan sampai bertembung dengan motosikal. Dan mereka juga mendakwa bahawa pemandu Hilux keluar dalam keadaan yang terhoyong-hayang dan juga bau arak yang sangat kuat. Tapi dalam laporan polis yang dibuat oleh pemandu Hilux ni, dia kata dia tak tahu pun tiba-tiba dalam gelap tanpa sedar dia bertembung dengan sebuah motosikal yang tak tahu datang dari arah mana. Wow. Yang lagi terbaik pula, ayah kepada pemandu Hilux ni siap bagi tahu kepada parents si mati, relax, relax, kita boleh bayar. Kau nak bayar dengan apa bang? Yang mati ni nyawa. Nak bayar dengan nyawa ke? Ini bukan kali pertama tau kes pemandu mabuk langgar orang sampai mati bang. Dah banyak kali juga media melaporkan bukan kes yang sama. Hey, saya buat konten ni bukan saja-saja tau. Abang si mati, Muhammad Syafi, minta saya tolonglah sampaikan suara hati mereka. Diorang tak minta lebih. Diorang minta supaya keadilan sampai kepada tempat yang sepatutnya. Jangan pula nanti, kerana pemandu Hilux ni ada lawyer yang hebat, diorang dapat lepas dengan begitu saja. Hey, kalau korang nak mabuk, mabuklah. Korang nak sampai gila pun gilalah. Korang nak sampai lena dalam longkang pun lantak korang lah. Tapi jangan sampai membahayakan nyawa orang lain. Hey, kalau orang isap dadah bawa motor tu korang tangkap, kalau pemandu mabuk selamba je boleh bawa kereta sana sini, apa cerita? Sedangkan orang mabuk juga hilang kewarasan akal dia, dah sampai gila dah sebenarnya. Apa korang rasa pasal isu ni? Kalau korang rasa perlunya mereka mendapat keadilan mereka, sila komen apakah yang anda rasa perlu dibuat. Dan kalau anda rasa perlunya kita sebarkan mesej ini, sila kongsikan video ini supaya ramai orang juga dapat tahu bahawa semua orang sudah muak dengan pemandu mabuk ini. Tak gitu?